Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk slot hari ini, kita akan belajar subjek pendidikan ibadat tahun 2. Untuk pelajaran pertama pada hari ini, kita akan belajar tajuk najis. Okay, bersama dengan Ustazah Syahrina, iaitu guru pendidikan ibadat tahun 2. Sebelum kita memulakan pembelajaran online kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita meneruskan tajuk kita dengan lebih lanjut, okay, kita mestilah mengetahui pengertian dan hukum najis. Okay, yang pertama, pengertian. Okay, kita boleh baca sama-sama. Erti najis pada istilah syarak ialah benda-benda kotor yang boleh membatalkan solat seperti darah, muntah dan sebagainya. Pengertian najis, benda-benda kotor yang boleh membatalkan solat. Hukum najis, benda-benda najis dihukumkan tidak suci, ia hendaklah dibersihkan supaya kita sentiasa dalam keadaan bersih dan suci. Hukum najis tidak suci. Okay, para pelajar juga boleh membuka buku teks masing-masing untuk tajuk najis. Okey, seterusnya. Benda-benda kotor terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, benda kotor yang dihukumkan najis. Dan kategori yang kedua, benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Kat sini Ustazah dah bagi 10 contoh untuk setiap kategori. Okay, untuk kategori benda kotor yang dihukumkan najis, yang pertama ialah darah. Yang kedua, nanah. Muntah. Bangkai. Anjing. Nam babi. Arak. Air kencing. Dahi manusia. Dan yang terakhir, ke-10 ialah tahi haiwan. Okay, ke-10 perkara ini adalah benda kotor yang dihukumkan najis. Seterusnya, kita lihat pada benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Yang pertama, peluh, air liur, lumpur, tahi telinga, tahi mata, tahi hidung. Yang ketujuh, kahak, ingus, daki dan yang terakhir ialah kotoran minyak. Okay, ke-10 perkara ini adalah benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Ustazah bagi contoh peristiwa. Okay, katakan pagi tadi para pelajar terpijak katak. Okay, terpijak katak, jadi katak tu mati. Kemudian bangkai katak. Bangkai katak tersebut terkenali sebagai apa? Sama ada benda kotor yang dihukumkan najis atau benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Yang mana satu? Katak yang mati kita panggil sebagai bangkai. Jadi bangkai dalam kategori kanan atau kiri. Okey, dalam kategori kiri. Bernombor 4, bangkai, iaitu benda kotor yang dihukumkan najis. Okey, seterusnya. Latihan. Okay, para pelajar boleh mengeluarkan buku tulis dan menyalin latihan ini. Pastikan para pelajar menulis tarikh dan hari dengan betul serta arahan soalan, iaitu tulis najis atau tidak najis.
Okay, Saza ada senaraikan 10 perkara. Okay, para pelajar boleh tulis dalam buku tulis masing-masing. Okay, contoh yang pertama, darah. Jadi, para pelajar salin nombor 1, darah. Dan tepi dia tuliskan sama ada perkara tersebut najis atau tidak najis. Kemudian, para pelajar boleh menghantar jawapan atau gambar hasil kerja pelajar kepada Ustazah Syahrina. Okey. Sampai sini sahaja pembelajaran online kita pada hari ini. Kita akan sambung pembelajaran dengan tajuk najis ini pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.